Kabar pasar dari Merangin diwarnai melonjaknya harga bawang merah. Kenaikan harga bawang merah hingga 200%. Dari yang semula berkisar pada Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilo, kini melonjak Rp38.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan terus terjadi karena pasokan yang sengaja digantung oleh pemodal. Namun kini kondisi berbeda terjadi pada komoditi cabai merah. Harga si pedas ini justru terjun bebas. Dari yang semula berkisar Rp60.000 per kilo, kini hanya Rp28.000 per kilogramnya. Penurunan harga cabai dinilai karena membludaknya pasokan di musim panen cabai saat ini. Kuat banget. Itu apa sebabnya kira-kira? Sebabnya bawang tuh gantung, Bang, dari hasil panen. Kalau untuk cabai, Bang? Kalau untuk cabai turun, Bang, banjir. Naik turunnya harga komoditi di pasaran membuat pedagang dan pembeli mengeluh. Warga berharap ada langkah cepat dari pemerintah setempat untuk mengintervensi pasar dan menstabilkan harga. Lut Hidayat, Jambi TV.